Come here, partner. Come here, partner. Come here. Kalau dia masuk, mungkin dibunuh ya sudah sini. It's goddamn. See? Look out, there's more to be. Oh, dia tengah sudah. Sudah panjang. Kita satu. Saya ada yang buat malah ya. Musiknya itu enak banget sih. You sons of bitches! We got a runner! See you, Marker! Tunggu lagi. Tadi kemana kau, bos? Bam! Bam! Hoho. Banyak banget. Itu anakku, Arthur, dan bahkan. Balik lagi dengan aku Kandi di channel Kandi Berulang. Kali ini kita akan memainkan RDR2 ya. Dan ini apa namanya, subtitlenya Indonesia. Cuman enggak tahu bertahan di chapter 1 sampai 2 apa terus. Kalau terus aku sangat bersyukur sih. Jadi enggak usah lama-lama, kita lanjutkan aja. Oke. Ini keluar dari permainan story. Seharusnya cerita itu kan ya. Jadi ceritanya dulu aku tuh pernah main game ini ya. Tapi asal main aja ya, ceritanya nggak begitu tahu. Terus apa, honornya itu kecil. Jadi si Arthur Morgan itu dulu matinya ditembak sama si Michael kalau nggak salah ya. Jadi di situ, dan aku menyesali, sangat menyesali hal itu ya. Jadi aku pengen mengulang lagi, intinya naikin honor sampai pokoknya putih, reputasinya bagus lah, biar matinya itu dia dengan damai ya, si Arthur Morgan. Menurutku RDR2 ini lebih bagus dari GTA San Andreas. GTA 5 sih menurutku ya. Lah, biar gak lama-lama ya, skip aja. Karena ini juga kan cerita ini kan, game story kan. Adventure story. Jadi kalau kita mau jalan apa? Dari misi ke target, ke posisi itu kan apa namanya? Jauh dianya. Banyak ngobrol. Nah, ini dia. Oh, ini si Dutch. We'll have to stop someplace. Kita harus di suatu tempat. Oh, okay. Mantap. Arthur's out looking. I sent him up ahead. Jadi kalian apa enaknya di skip aja ya? Cerita ceritanya. I'm just hoping the law got as lost as we did. Ya, there you are. Arthur. Ah, ini dia jagoan kita, bosku. Arthur Morgan. I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he. Kan Davy beristirahat. You know. Oh. An old man in town. Ada perkembangan. Ya udah, lebih baik. Come on. Cut skinnya. Kita skip ya. Skip. Ini skip. Oh, nggak bisa di skip ini. Oh, ya udah. Kita bikin part ini ya. Soalnya game ini kan panjang sekali. Ya, aku tahu sih bikin konten RDR2 itu kalau kita belum punya nama, mungkin yang nonton, ada yang nonton udah bersyukur. Chapter 1 Alter. Jadi minimal aku udah memenuhi apa namanya? Memenuhi penasaranku, rasa penasaranku ya. Intinya aku harus tamat lagi, udah gitu aja sih. Tamat lagi dengan kematian Arthur Morgan yang damai ya. Kalau ditembak sama si Michael anjing gitu. Anjing nih, si Michael tuh apa ya, dia itu bisa di skip. Oke, bisa di skip. Si Michael itu pengkhianat. Nah, pengkhianat. Oke, let's go. Nah, kita di awal ya. Kau harus kuat. Itu siapa itu? Kayaknya sih. Oh, bukan. Oke, nah, kayaknya di sini di awal itu udah ribet ya. Dan ini lama cuy, karena ini lagi mereka lagi percakapan, lagi dialog. Sebenarnya kalau apa namanya, kita agak bikin konten tuh enak sambil baca ya. Jadi mungkin ini yang pertama. Setelah itu kalau kita udah dapat misi, kita anu aja, kita skip aja bro. Kalau kita tahu jalannya juga rada jauh ya. Bisa dibilang jauh-jauh lah. Ya kayak GTA lah.
Kita perlu membuat orang-orang hangat dan kenyang. Karena dia ini pemimpinnya ya. Si siapa ini? Si Dutch ini. We'll be on the other side. Kudanya tetap ada ya, yang kayak apa Arabian, white Arabian, cuman ini yang aneh ya, albino. Kalau kudanya ini Arthur Morgan ini ya nanti dipakai sama yang itu apa Indian itu siapa lo namanya, ini si anjingnya Michael, aku inget banget Michael Mikah namanya. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Oh shit. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. Follow me. How's Davey doing? Keren sih, Michael. I didn't make it. Nor did little Danny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is. Cuman itu lebih tangguh. Sepertinya kudanya itu lebih tangguh. And Mac, Sean, Solder kan ya kuda liar. Ya, maksudnya kuda liar yang ada di mana-mana gitu loh, yang mudah dicari, dijual murah gitu. Tanya, hey, apa kau melihat John Micah? Bisa. Michael ya benar Michael, cuman mungkin saat subtitlenya itu salah. Aku udah main ini apa namanya udah 4 kali mungkin, cuman baru tamat sekali, yang ketiga itu belum sampai tamat karena nggak ada waktu cuy, nggak bisa, mungkin sampai pertengahan doang ya, sampai chapter 4 lah. Balik lagi moodku hilang sih sebenarnya, tapi karena perasa penasaranku dan aku apa suka ya, udah mulai tertarik sama game RDR2 itu, jadi kita ulang lagi again 4 kali ya, 5 kali hari ini ya, kali ini harus tamat karena kebetulan juga dibikin konten, sekalian bikin konten Arthur Morgan. So, ini nggak enaknya RDR di awal lagi. Jadi entah ada yang nonton atau enggak tahu. Mungkin ada yang nonton kalau emang apa namanya ada orang baru main RDR mungkin ya. Tapi nggak mungkin juga sih ini, soalnya gamenya ini bukan tip and trick atau mencari kuda kayak cari pistol ataupun harta-harta yang lain ya, kayak emas atau yang lainnya. Sama aja ini sebenarnya. Ya yang penting aku buat aja lah. Oh, apa ada yang nonton cukup, gak ada ya sudah. Minimal aku pernah menamatkan Red Dead 2. Repotan ngomong cuk. Ikuti Dutch. Sorry ya saya dikit. Ya unek-unek sih. Nama juga merintis kan. Kalian berdua sembunyilah. Oke, Dutch. Orang baik kalau tidak mukai. Tiga orang yang nama jahat. Jadi si Dutch. Pikir kita itu tiga orang yang jahat. Sebenarnya jahat. Gak jahat sih dia itu. Mereka ini. Jahat sih menurutku. Cuma yang apa dikit-dikit bunuh orang. Arthur, what are you doing? What are you doing? I said get out of sight. Ya, aku tahu. Oke, sorry. Aku di sini, okay. Let's go, Dutch. Hello. Pakai deh untuk mengintip. Ya. Excuse me. Suaranya hello. Dutch itu kayak apa? Hello, friend. Yes, what do you want? I am very sorry. Saya menyesal mengganggumu. My friends and I want to get into some trouble masuk ke beberapa masalah. Lost in the storm. Aku bakal kita bunuh lagi ya. Kalau nggak salah kita menyelamatkan Mr. Mrs. siapa? Atau kita punya masalah. Ada mayat di sini. What the heck? Oh, aku baru tahu kalau di situ ada mayat. Ada di rumah. Bumbung Dutch. Yap. Kita harus pakai jelasan ini. Aku harus pergi sekarang, sobat.
Sekarang teman aku tidak meminta banyak. Oh, dia minta minta apa? Mungkin minta bir ya sekarang. Hey, aku tidak percaya. Kesini kawan. Come here, partner. Kalau dia masuk, mungkin dibunuh ya sudah. It's goddamn. See? Look out, there's more to be. Oh, kita panggil si Dutch. Musiknya itu enak banget sih. You sons of bitches! We've got a runner! See him, Arthur! Bener. Pada kemana kau, bos? Bam! Kayaknya pecah. Itu anakku, Arthur, tembakan yang bagus. Always. Sekarang kita masuk ke dalam dan mencari apa namanya, kita looting bisa sih. Oh, gak bisa ya, bisa oh mungkin nanti kita mencari suku cadang sih, apa ya, kayak sembako gitu apa yang kita bisa ambil. Karena kita di sini kan posisinya lagi kedinginan tuh ya, Arthur dan yang lain tuh lagi kedinginan. Kita mencari harta karun sama persediaan. Nah itu dia. Kita di sini mencari persediaannya seperti makanan, minuman, obat-obatan ya. Kita harus mencari di setiap sudut. Oke, kita mah ini kita mendapatkan ini obat. Nearly as big as the one on yours. One calm dead is about the only thing that Uncle Sam agreed on. Mana ya, Mrs. Siapa itu ada di sini seharusnya. Ntar ada, itu Michael yang nemuin. Kira-kira dia sembunyi di mana gitu? Apa di atas ada tempat aneh? We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. Oh, I don't really want us to split up. Cara kesehatan oke. Okay. Oh. Masih belum ya. Kita nyari-nyari dulu. Oke, apa itu? Makanan. Jagung manis kaleng anjay, jagung manis kaleng. Emang ada seperti apa rasanya jagung manis kaleng? Banyak nih. Ambil satu-satu dulu ya. Ya emang boring sih bikin konten gini, boring. Emang game ini enaknya dinikmati sebenarnya. Oke, kita keluar. Nah, bentar lagi ini si siapa itu? Michael ya. Arthur pergilah ke kalau nggak salah aku disuruh sih. Oh iya, kita mau ambil kuda ya ceritanya. Kuda pertama kita. Skin sih gimana? Di skin apa gimana? Gak usah. Kau bajingan menembak sepupuku. Nah, siapa sepupunya? Aku akan menghajarmu. Anjay. Nanti siapa dah lupa orang nak. Oh, error nanti saya. Oke. Shit. Ayo, gebuk lah Arthur. Ayolah Arthur. Dulu klik kanan bisa ya. Sekarang harus kan tadi. R itu nge-hit ya. R itu defense. Bajingan kecil. Not yet. Interogasi. Gebuk lagi dong. And where Colm is. Oh, that son of a bitch. Bajingan ini akan bicara. Interogasi. Gimana? Aldrich Cole tuh aku masih belum paham ya. Siapa sebenarnya Aldrich Cole? Dan yang lain. Pukul lagi Arthur. Pukul lagi. Jadi di sini nanti kita disuruh hajar. Apa namanya? Kita di
ada dua pilihan, nanti kita mendapatkan dua pilihan. Kita bunuh dia atau kita lepaskan. Lebih baik, karena kita ingin jadi orang baik, kita harus melepaskan orang ini. Lampu beberapa. Jadi kalian bisa ngebaca subtitlenya ya. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Seperti itu, do what you want with him. Lakukan apa yang kau inginkan. Aku tidak peduli, anjay. Aku bawa kuda ya. Kita di sini hanya itu ambil kuda itu. Eki bebaskan. Nah, karena kita ingin menjadi orang baik ya. Karena kita ingin kematian Arthur itu menjadi person peace kalau nggak salah artinya atau itulah ya. Jadi kita lepaskan ya. Bebaskan itu ada tulisan bebaskan. Jadi kita pencet R. Oke, kita bebaskan. Pergi dari sini. Go away. Ambil senjata ini, senjata aku sampai jatuh. Ini kita ambil kudanya. Ambil, oh topi, oh ini topi satu-satunya ini. Ini identitas Arthur Morgan ya. Oke, harus kita ambil kuda. Easy boy, easy. Oke. Whoa there, easy. Nah, dekati kuda. Alright. Kita puk-puk dulu bedanya. Oke, dia udah nurut. Itu mudah sekali. Oh ya, karena ini emang story-nya ya, jadi mudah. Kalau dia hewan liar sih kayaknya ada sedikit penyesuaian. Oke, let's go. Kita udah mendapatkan kuda dan kita akan pergi ke tempat rumah yang tadi ya. Dan kalau gak, iya, ini di sini misi siapa gitu ya. Pokoknya dia itu yang mempunyai kuda emas ya. Kuda emas, bagus kudanya dia. Dia orang kaya sebenarnya. Siapa? Mrs. Set, kok setter sih? Kabar meninggalnya, dia sudah sangat. Ah, itu si Michael kurang ajar lihat dalam ini. Ya. Oh, lihat apa yang kita temukan. Hal yang luar biasa aja. Emang otaknya si anu ini. Oh, no. Suaminya dibunuh kan, soalnya dia itu semua suaminya dibunuh. Jadi mungkin trauma, takut sama orang luar. Semuanya akan baik-baik aja, Nona. Nona. Ayo, kita akan baik-baik saja. Kita harus keluar dari sini dan cepat ya. Karena ya, kalian bisa lihat sendiri. Rumahnya kebakar. Enggak, tadi gak ada yang ngebakar. Ini kerjanya Michael. Mereka ada 3 hari yang lalu. Dan suamiku, mereka membunuhnya. Missus, bentar, sama siapa? Lupa banget. Ya, aku tidak tahu. You come with us. It's coming, Arthur. Miss, it's okay. It's okay. We're bad men. Kalau bahasa Inggris yang kecil-kecil, pedek-pedek itu masih ngerti. It's okay. Jangan khawatir. Ya, Arthur juga kedinginan dia. We'll keep you safe. Kami akan membuatmu tetap aman. What's your name, Miss? Siapa ini dia? Siapa nama? Miss. Adler. Adler. Nah, itu dia. Sadie Adler. Sadie Adler ya. Ini wanita kaya yang nanti akan membalaskan dendam kematian suami. Sama kalau nggak salah sama si Jonas. Ya, ini juga temukan skin. Alright, ini dia. Kita ada di camp pertama kita. Asli waktu itu pas pertama main game ini ya tertarik akhirnya nonton YouTube. Lu gak suka game ini ah gimana apa cowboy gitu kan ya. Hello, tapi salah satu video di TikTok Arthur. Ada kelucuan yang Morgan ini sama kawan-kawannya lagi apa gitu pokoknya bertarung. I'm sorry to ask. Terus lawannya itu nembak, tapi nembaknya senjatanya jatuh. Pas senjatanya jatuh, kena kepalanya sendiri. Jadi di situ aku mulai tertarik mencoba RDR2 ya. Dan aku pertama main RDR2 tuh ya game membajakan sih. Beli di Shopee 25.000. 25.000 gue gak salah dulu. Sekarang udah banyak. Apa namanya? Krek-krek ya. Jadi kalian bisa buat gratis. Kita skip ya. Sebenarnya game ini harus karena ini game story ya game. John was headed up the river. Game. All we know, he kept running. Story, adventure story. Jadi he wouldn't leave.
dialog-dialog tuh sebisa mungkin kita harus tahu semua. Jadi dari awal sampai akhir tuh biar kita itu anu ngerti banget. Jadi di sini karena aku ingat jauh ya, aku bakal skip biar langsung ke menyelamatkan John Marston. Karena ini cuma ngobrol doang, nggak guna juga sih dibikin manjang-manjangin durasi aja. Yaudah, kita langsung ke John Marston. Let's go. Okay guys, kita udah menyelamatkan John Marston dari S ya. Kan dia terdampar gitu. Jadi di sini kita dihadang sama tiga serigala ya. Nah, kita harus mengalihkan perhatian tiga serigala itu biar si ini kulit hitam sama John Marston itu biar bisa ke kudanya. Sini naik dulu. Kita pancing dulu. Over here. Stay calm. Over here. Hey, sini. Ini sini, dalam jauh sini. Hey. Mati dong. Oke, tinggal satu. Mati. Satu dulu. Oke. Anjing kena gigit tapi dia. Oke, nonton. Let's go. Kita ke kuda ya. Dan di sini kita masih belum aman ya, karena kita bakal masih dikejar sama serigala-serigala itu. Come on, let's go. Come on then. Let's get back to the others. Kemangga ini siapa sih namanya? Aku merasa tidak baik ya. Dan dia udah dia membeku lah. Dia terdampar di gunung es. Gila, gunung es ya. Tinggal sedikit kondisi. Kau tidak akan mati. Bukan sekarang, tidak sekarang. Mana nih serigalanya ini? Oh, di sini mungkin. More coming down the hill. Let's go around. Get the hell out of here! Come on. Get out! Shit, there's more on the right! We got more wolves on the left! Lárgate de aquí! Get out of here! Udah rata kan? Oke, we safe now. See any more, Arthur? Oh. Don't think so. Jesus! You still with us, Marston? Just about. Okay. You're gonna be okay. Di camp. We got some shelter now. Kembali ke. Thanks for coming for me. Of course. Terima kasih telah menyelamatkanku kata si John Marston. Maka kita selamat dari mati. Ingat, John Marston itu mempunyai istri yang sangat cantik. None of us are lucky right tapi now. Ya, istrinya itu PSK di dia bergabung di tim tetap. Menjadi we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Let's go. Yeah, come on. Nanti kalau nggak salah ini ada momen berburu ya, jadi di situ kita skip aja. Nggak ada untungnya juga, nggak ada epic momennya lah itu. Kurang bagus. Jadi kita skip di apa di capture yang capture-nya mungkin masih di capture 1 tapi di part yang lain ya. Kita sudah menyelamatkan John Marston. Can we get some help? Okay. We need some help here. Come on, help him down. You're alive. Yeah, masih hidup. There we go. Ay, careful, idiotas, it's his leg. Come on, let's get you warm. Ayo, thank you, dia. Thank you both. Secara menghangatkan seorang laki-laki itu easy. Even by your standards. Thank you, Arthur. Oke, okay, guys. Jadi untuk video LDR not today. Yang pertama di video gue yang pertama sudah dulu, kita akan lanjutkan di next part ya. Tetap di tetap jadi bikin terus channel Gunung Angkera. Rekomen dan subscribe, di share kalau ya, kalau kalian tidak keberatan, jadi dalam channel aku makin berkembang. Jadi thank you sekali lagi buat teman-teman masih menonton. Thank you, Mr. Morgan. Gue akan dicabut diri, undur diri. Stay safe, stay cool. Bye-bye.